Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih telah mengklik channel ini kembali. Sahabatku semua, apa kabar kaliannya? Semoga dalam sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, sekarang saya di perumahan Pondok Pinang, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, di mana hari ini kami akan melaksanakan goro bersama membersihkan lingkungan tempat tinggal kami, di mana goro hari ini adalah sesuai dengan anjuran Wali Kota Padang, yaitu bertemakan Padang Bergoro. Jadi masing-masing lingkungan di Kota Padang membersihkan lingkungannya sendiri-sendiri masing-masing. Jadi kami di sini di Komplek Perumahan Pondok Pinang melaksanakan goro bersama-sama warga. Sebabku bisa lihat bapak-bapak pemuda-pemuda sedang melaksanakan goro, yaitu membersihkan tali bandar. Membersihkan tali bandar yang ada di depan komplek kami ini, seperti yang nampak. Jadi tali bandar ini rutin kami bersihkan agar bila terjadi hujan tidak tergenang dan tidak menimbulkan banjir yang berakibat pada komplek kami. Oke sobatku semua, saksikan video ini sampai habis, sampai akhir durasi. Jangan di skip agar tidak ketinggalan berita-berita yang menarik video ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel Uda Bobby Project ini bisa terus berkembang. Oke sobatku, kita lanjut di momen berikutnya. Oke sobatku, yang nampak sekarang adalah warga sedang menebang pohon yang mulai lapuk. Jadi bertindak sebelum kejadian. Jadi bapak menebangnya agar tidak jadi hal-hal di kemudian hari. Ya,
ada umur dan makan ini enggak ada. Oke, sobatku semua. Si suasana berburu warga perubahan Pondok Pinang. Jadi hari ini adalah hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Kami warga perubahan Pondok Pinang melaksanakan guru bersama sesuai dengan anjuran dari Wali Kota Padang. Kawasannya hari ini adalah Hari Padang Berguru, di mana masyarakat Kota Padang semuanya melaksanakan guru di lokasi masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing, membersihkan lingkungannya. Jadi karena itu kami dari warga perumahan Pondok Pinang berpartisipasi untuk hal ini. Oke, sahabatku semua, teruskan terus video ini. Mari kita lanjut ke momen yang berikutnya. Oke, sobatku, ini adalah gerbang atau gapura perumahan Pondok Pinang. Dan ini adalah Jalan Bayangkara. Jadi lokasi kami ini terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Kecamatan Koto Tengah. Jadi ini adalah gapura atau gerbang komplek perumahan kami berwarna merah putih. Ya, ada mobil warga yang masuk. Di kelihatan sobatku, warga sedang melaksanakan guru. Oke, sobatku, kita lanjut. Saya berdiri, ini adalah gapura komplek kami. Gapura warna merah putih. Alhamdulillah, gapura ini dulu tahun 2018 pernah menjadi juara tingkat Kota Padang, bahkan 10 besar nasional dalam lomba gapura yang diperingati 17 Agustus. Oke, sobatku, setelah selesai guru, kami istirahat sambil mencicipi makanan dan minuman ringan dari ibu-ibu kami komplek Pondok Pinang.
berpartisipasi mengantarkan makanan dan minuman ringan untuk bapak-bapak dan pendatang kami yang lagi melaksanakan di kami beristirahat sejenak. Sambil istirahat, diskusi berjalan terus untuk kemajuan komplek kami RW 9 Perumahan Pondok Pinang. Jadi sobat itu bisa melihat bapak-bapak lagi berdiskusi. Bapak-bapak kita lagi membersihkan tangki bandar. Jadi ini kalau tidak dibersihkan akan mengakibatkan tersumbat dan aliran air tidak lancar seperti yang nampak ini. Itu yang dia dikemen Pak Aogi. Iyalah. Jadi panjang tali bandar ini dari Gapura sampai ke arah dalam itu lebih kurang 150 meter. Di bapak-bapak kita. Kok awak saya masih itu bersama bapak? Alimannya. Bapak John, Pak Kamal dan pemuda-pemuda kita aktif membersihkan dari bandar. Ya botnya ada je orang. Kalau bot, dia ada dia bot lah. Jadi lah lape tangan tadi kan. Ya. Oh batu batu. Ndak ada lima sudah bandar kau. Ada lima alam. Boleh ke liang. Ke liang. Ya aku lu gula KF-nya. Kamu nak pakai bang dia. Jadi fokus kami guru saat ini adalah membersihkan tali bandar. Ini sangat perlu sekali dibersihkan agar aliran air lancar saat terjadinya hujan. Sobatku, sambil bergorong, warga juga berdiskusi untuk lingkungan
rumah kami. Apa program atau langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh Ketua RW dan Ketua RT untuk program kedepannya. Jadi sambil bergoro juga kami melaksanakan diskusi kecil-kecilan. Ini adalah Pak Ramli, Ketua RW yang lama dan yang pakai baju putih, baju hitam adalah Bapak Hamzah Amir, Ketua RW yang baru masa bakti 2022-2025. Jadi lagi berdiskusi untuk program-program RW berikutnya, diantaranya adalah menyisikan tali bandar yang ada di depan komplek kami ini yang sudah ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan. Oke, sobatku, mari kita tanyakan kepada Bapak RW yang baru apa program-programnya. Pak RW, bagaimana langkah atau program-program berikutnya untuk RW kita, Pak RW? Walaupun sampai sana ya. Dan jalan yang pertama ini mencari jalan keluar untuk memperbaiki transisi jalan kita keluar nanti yang pertama. Ya. Program pertama ya, Pak RW. Ya, itu yang pertama. Kemudian pembentukan jalan keluar. Jalan AC dalam komplek dan jalan AC jalan keluar dan pengecoran jalan keluar. Jadi itu program yang berikutnya utama. Program utama. Ya, semoga lancar. Dan pembangunan gedung serbaguna. Alhamdulillah, selalu akan tercapai, Pak RW. Oke, terima kasih, Pak RW. Semangat, Pak RW. Itulah wawancara kita singkat dengan Bapak RW yang baru. Dan sekarang kita dari Bapak RW kita yang lama, bagaimana Pak program RW berikutnya bersama dengan RW yang baru, Pak? Ya, penghasilnya lebih bagus. Ya, penghasilnya lebih bagus, lebih apa ya, Pak? Semoga saja ya, Pak. Mudahan RW kemudian lebih maju. Amin, amin, amin. Jadi dilanjutkan program-program yang lama ya, Pak ya? Iya. Ya. Terima kasih, Pak RW. Jadi itulah wawancara kita dengan Bapak RW kita yang baru dan Bapak RW kita yang lama. Jadi program yang lama bisa dilanjutkan terus oleh Ketua RW kita yang baru, Bapak Hamzah Amir. Selamat menikmati.